Kembali lagi dengan channel saya, channel hewan, namanya channel hewan. Saya ganti kemarin, kemarin. Sekarang saya akan nengok apa itu burung cendet yang kemarin masih telur itu. Sekarang akan saya tengok apakah sudah menetas atau belum. Oke, ikuti saya untuk menengok sarang cendet, pentet atau toet. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, enggak dipungut biaya sama sekali, dan subscribe sangat membantu channel saya. Oke. Tempatnya enggak jauh, cuma di belakang rumah saya. Ya sekitar 200 meteran mungkin, kalau kurang lebih segitu, di kebun jeruk. Aduh, nah ini tempatnya, tapi sarangnya ada di atas sana, di bagian atas. Sarang burung cendet, pentet, toat. Wah, banyak namanya, ada 3. Tapi di sini sering dipanggil pentet dan cendet itu. Karena suaranya toat, toat atau tat, tat itu. Burung cendet ini burung, menurut saya burung yang sangat pintar, karena bisa menirukan banyak suara, menirukan suara burung lain, kadang juga bisa menirukan suara kucing. Tuh, saya pernah punya tuh dari pohon jati, ngambilnya laku 700, masih muda tapi sudah menang gantang. Laku 700, menang satu kali, langsung ditawar orang 700, saya kasih. Oke, kita sudah sampai tempatnya. Itu dia sarangnya, kelihatan. Mari kita lihat sarang burung cendet totoat. Itu tadi anaknya masih kecil, masih cindil, masih warna merah, belum ada kulitnya. Belum ada bulunya. Itu ada induknya di situ. Di pohon yang itu. Induknya ini sangat gacor sekali kalau di kebun ini. Dia suka berada di sana. Nah, berada di atas pohon itu, dia suka bunyi-bunyi. Semoga nurun pada anaknya. Oke, sekian, terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Tinggal klik aja warna merah tulisan subscribe itu. Oke, sekian, terima kasih.